Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jogja hari ini. Kita ke informasi selanjutnya saudara, berbeda dengan penetapan pemerintah, warga Muhammadiyah di kota Yogyakarta minggu malam mulai menggelar sholat tarawih di Masjid Gede Keraton sebagai penanda akan dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah pada hari Senin ini. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Pelaksanaan ini berdasarkan perhitungan hisab wujudul hilal sesuai penetapan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ratusan warga Muhammadiyah di Kampung Koman Kota Yogyakarta minggu malam mulai menggelar salat tarawih secara khusyuk di Masjid Gede Keraton sebagai penanda dimulainya ibadah puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pelaksanaan salat tarawih lebih awal dari penetapan pemerintah ini dilakukan sesuai penetapan pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah jauh-jauh hari sudah menetapkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Hal ini berdasarkan perhitungan metode hisab wujudul hilal yang meyakini hilal sudah wujud pada minggu petang dan matahari sudah lebih dulu tenggelam dibandingkan bulan. Menanggapi kembali terjadi perbedaan penetapan awal bulan suci Ramadan pada tahun ini, kaum muslimin diharapkan tetap dapat saling menghargai dan menghormati karena keduanya tetap dilakukan sesuai syariat dan pandangannya masing-masing. Jadi memang itu merupakan keniscayaan sudah sejak lama adanya perbedaan-perbedaan baik itu yang terkait dengan awal Ramadan ataupun juga Idul Fitri termasuk juga Idul Adha. Saya kira ini adalah sesuatu yang sudah biasa, tidak perlu kemudian dipertentangkan, apalagi kemudian juga saling mengejek. Yang benar saya, semuanya benar gitu. Cuma ada metode yang diyakini, ada yang dengan hisab, ada yang dengan rukyat. Di Masjid Gede Keraton atau Masjid Kauman, salat tarawih digelar sebanyak 2 kali. Dilakukan usai salat isya dan kedua dilakukan pada pukul 2 dini hari atau sebelum waktu sahur. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta, melaporkan.